sesuai dengan SOP itu maksimal 7 hari. Karena ada permintaan tambahan hari, makanya kita tambah 3 hari. Sampai hari ini memasuki hari ke-10. Dengan hasil satu korban dinyatakan hilang. Dan kami sudah melaksanakan rapat briefing dengan pihak keluarga untuk membuatkan berita acara penghentian, karena teman-teman tim sudah melaksanakan sesuai prosedur mulai dari hari pertama hingga hari ke-10. Memang tidak ada sama sekali tanda-tanda temuan atau laporan warga hingga hari terakhir dinyatakan korban dinyatakan hilang satu orang, dilanjutkan dengan pemantauan. Jadi operasi SAR dihentikan, itu dilanjutkan dengan pemantauan.